Bang, bang, bikin R6 head-on di red 3, bang. Oke, itu requestannya ya bro, langsung aja. Di video kali ini aku bakal bikin requestan kalian ya tentunya. Dan aku langsung aja ke dealernya Yamaha. Dan selamat datang yang baru masuk ke channelku. Halo, selamat datang di channelku. Halo semuanya. Dan kalau yang udah biasa nontonin channelku, terima kasih udah selalu nonton ya guys ya. Terima kasih banyak. Oke, langsung aja kita di sini aku bakal kita di sini aku bakal aku di sini bakal bikin R6 ya bro. Di sini ada MT9, ngomong-ngomong MT9 ya, tahun 2014. Dan di sini ada 2 R6 ya bro. Ada benar-benar ada 2 R6 yang ada di game ini gitu ya. Jadi mungkin aku bakal bikin R6 yang old kali ya bro, yang old dulu ya, yang old. Aku bakal pakai warna livery yang biru ini guys. Oke, langsung aja kita beli. Seperti ini sinematik dari Red 3 ya kalau beli motor. Dan kalau kalian belum subscribe channelku, subscribe dulu guys. Dan terima kasih udah subscribe, terima kasih udah selalu support aku tentunya. Dan terima kasih juga udah kalian yang udah selalu nontonin video-videoku bro. Oke. Di sini aku bakal customize si R6 ini, guys. Oke. Ini adalah salah satu R6 yang mungkin banyak banget usernya di Indonesia ya, bro. Banyak banget ya usernya di Indo. Oke. Di sini mungkin aku bakal copotin dulu ini ya. Apa namanya? Ini sein belakang ya, bro. Kurang ya kalau moge. Kalian setuju nggak bro, kalau moge kayak gini tuh harus copot sein belakang gitu ya? Setuju nggak? Kalau nggak tuh kayak aneh gitu nggak sih bro? Itu kalau menurutku pribadi ya guys ya. Cuma kalau itu dari kalian nggak tahu gimana. Cuma kalau aku pribadi, kalau moge gitu ya, itu kayak wajib banget kayak copot spakbor belakang gitu. Kayak itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi gitu guys. Jadi ya gimana gitu kan, emang looknya dapetnya kayak gini itu karena menurutku ya bro. Kalau menurutku, dan di sini aku bakal pakai knalpot nih. Knalpot di sini ternyata wow banyak pilihannya ya guys ya. Ternyata knalpotnya di sini ada Akrapovic, terus ada Thermic Noni, ada slip on dari Megaphone. Cuma ini kayaknya kurang sih ya bro. Ini juga malah keren nih ya. Ini dari Zart full system nih, titanium bro. Ini knalpotnya ngaceng gitu ya bro. Terus ada aero juga nih, aero gede ya. Gila. Mungkin kita pakai aero gede kali ya bro ya. Jarang-jarang ya sih pakai knalpot ini. Oke, mungkin buat engine ecu dan lain-lain porting ini kayaknya aku nggak bakal ganti dulu sih guys. Cuma aku bakal pakai gearbox racing sama quick shifternya aja gitu ya. Quick shifternya kita gak upgrade quick shifter. Terus di sini sama rantai, mungkin buat mesinnya aku bakal pakai mesin yang benar-benar original aja dari sananya gitu ya, dari pabriknya. Ini pun brake disknya cuma aku nggak ganti, cuma kampas remnya aja bro. Ini kaliper mungkin oke lah ya, kaliper kita upgrade kaliper gitu ya. Terus ke kabel ini nggak usah, suspensi mungkin suspensi boleh, tapi nggak usah deh bro. Ini biar R6 R6 murni ya, murni benar-benar murni ya, murni gitu ya. Mungkin kita cuma memperbagus looknya aja sama fungsi yang harus emang di upgrade gitu ya guys ya. Jadi mungkin di sini aku bakal pakai pelek, beberapa pelek nih, banyak nih bro. Tuh aku paling bingung bro kalau disuruh main-main pelek ya bro ya. Tuh kayak keren semua gitu kan. Mungkin aku bakal pakai pelek ini kali ya. Wah, ini Orotobok juga keren. Ini Piega sih bro. Piega tuh nggak tahu kenapa ya, kalau menurutku pribadi Piega itu salah satu pelek yang mungkin paling enak dilihat kalau menurutku pribadi ya di R6 ini. Oke, nah ini ada ada beberapa pilihan gitu ya, pilihan warna pelek. Jadi kalian tinggal sesuaiin kalau mungkin kalian main game ini gitu ya. Dan ini udah super head-on ya bro, udah head-on, kaliper udah ganti, knalpot udah ganti. Tapi mesin nggak aku apa-apain ya, karena ini motor itu ya aku pengen coba buat originalnya tuh tembus berapa gitu ya di game ini gitu bro. Mungkin aku di sini bakal pakai pelek warna putih aja bro, biar kelihatan ngabers banget gitu ya. Ini kayaknya jarang juga ya di Indo yang pakai R6 terus peleknya putih gitu ya, kayaknya jarang sih.
Oke, seperti ini tampak R6-nya ya bro ya, dari belakang pun seperti ini. Mungkin kalau kalian yang tanya, bang pakai livery ini, bang pakai livery itu, oke kita coba cari di livery, online livery gitu ya bro. Mungkin banyak yang share juga teman-teman user Red 4. Ini malah, malah ada R25 nih guys, R25 Movistar Edition ya. Mungkin kita filter dulu. Nah ini ya, kita langsung kita filter di filter R6 biar apa namanya, biar ada livery yang emang banyak di download gitu ya. Wow, ini kok kayak gini ya filternya ya. Ini beberapa R6 yang dibikin sama user-user Red 4, player-player Red 4 ya bro ya. Itu ada beberapa tadi, ini online content jadi kayaknya nggak selengkap. Ya banyak sih bro, banyak ya, cuma kayaknya aku kurang-kurang, mending pakai originalan aja kayaknya lebih oke sih bro. Oke, mungkin kayak gini aja motornya. Ini silakan kalian menikmati sinematiknya sebentar. Dan kalau kalian belum subscribe channelku, subscribe dulu guys ya, subscribe dulu. Dan lupa nggak di subscribe, jangan lupa juga kalian harus tekan tombol like-nya juga ya bro, biar apa? Biar algoritma YouTube-ku naik gitu bro. Kalau kalian nggak like itu, aduh ya, algoritma tuh turun guys, turun drastis gitu ya. Mungkin aku bakal tes drag race kali ya bro ya, buat apa namanya, buat si R6 ini. Mungkin drag race pertama aku bakal lawanin ke Ducati 600cc, itu Honda ya. CBR 600 kali aja ada bro. Mana CBR 600 tuh? Masih, oh ini dia, ini ada CBR 600 ya bro. Oke, yang kedua kita mungkin pakai Kawasaki ya bro. Kawasaki Ninja 600 tuh mana? 600 636. Nah ini dia ada ya. Nah ini ya bro. Terus ketiga mungkin apa ya, KTM kali ya. KTM 600cc ada kah? Ada nih Duke tapi ya bro. Jangan berarti ya, MV Agusta gak ada guys. Patton, Pra M, Shooter, Suzuki. Ah Suzuki guys, GSX 600. Mana GSX 600 itu? Nah ini dia ada GSX 600 ya guys. Oke okay, terus kita langsung lanjut ke drag race ya. Kita nunggu loading. Dan seperti ini loadingnya ya bro. Sambil nunggu, jangan lupa like video ini. Aku ingetin lagi yang mungkin belum like dan belum subscribe, dulu subscribe dulu. Terus ini udah di airport, kita langsung gas pakai R6 kita bro. Oke, ini original bro, cuma dipakein knalpot racing sama ganti pelek aja bro. Lu kok kenceng ya? Kenceng cok. Lo. Ntar bro ya. Ini kok kenceng ya? Ini levelnya kayaknya, levelnya belum ini bro, belum mentok kali ya. Oh udah 120 cok. Udah 120 guys levelnya guys. Berarti RC ini kenceng ya guys. Coba mungkin aku startnya agak lambat dikit. Oke. Bisa nggak ini guys? Bisa nggak? Waduh. Oke sekali lagi ya, percobaan ketiga. Hampir nyalip CBR-nya guys, hampir nyalip CBR-nya. Jadi kita mungkin startnya agak telat oper aja kali ya bro ya. Agak telat oper aja aku bro. Nah ini gigi satu nih. Oke ini ninjanya nih bro. Gila. Ninjanya guys. Wah aku masih penasaran guys. Masih penasaran. Jadi kita gas lagi ya. Sekali lagi guys. Sekali lagi bro. Akselerasinya menang sih ini sih. Ngebug dulu ninjanya guys. Gila. Tetap kencang R6-nya bro. Jadi mungkin kita udah dulu ya, udah dulu buat drag race-nya. Kita coba quick crash dulu bro, quick crash.
pakai Yamaha R6 di Time Attack aja bro, biar biar nggak apa namanya, biar nggak ini biar enggak ada lawannya ya, kita santuy pakai R6 ya bro ya. Loading continue di nirf. Kayak keren banget ya guys ya. Ini red 3 emang keren banget guys. Ini kayak gini ya guys. Suaranya asik sih bro R6 ya bro. Ketimbang di red 4 enakan di sini R6-nya suaranya. Serius bro. Nih, denger sendiri ya. Apalagi pas quick shifter-nya on. Tuh. Lebih real di sini suara R6-nya bro ketimbang di red 4. Kalau menurutku ya. Tuh. Lebih enak di sini guys. Jadi buat R6 hedonnya tuh seperti ini, gila. Ngabers parah ya, bro. Enak sekali suaranya guys. Terlalu enak ini R6 bro. Mungkin ada yang mau mabar sama aku, boleh guys. Kapan-kapan kita mabar kali ya. Buat konten virtual motovlog oke sih ya guys ya. Kalian sadar gak sih perputaran ban di red 3 lebih bagus ketimbang di red 4 atau MotoGP? Lebih real gitu. Kalau di MotoGP tuh bannya tuh kayak blur-blur gimana gitu guys. Kayak aneh gitu. Sedap. Mana tuh ganti kamera? Lagi nih ganti kamera. Oke. Kayak nge-vlog ya guys ya. Ini kayak vlogger-vlogger biasa guys. Kayak gini nih ganti kamera. Ini kalau dari helm. Mantap guys. Aduh duh. Gila enak banget guys. Oke, kalian kalau mau request motor apa boleh komen aja bro. Tinggal komen aja guys ya, kalau mau motor-motor apa gitu kan. Request ini bang, request itu bang gitu kan. Tinggal kalian komen aja guys. Tinggal kalian komen aja gitu kan. Tinggal di komen gitu kan. Oke, mungkin ya mungkin video ini cukup dulu sampai di sini. Terima kasih yang udah nonton sampai video ini selesai habis. Terima kasih guys, terima kasih yang udah nonton. Oke, terima kasih guys. Ditunggu next konten dari aku. See you.